Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Allah senantiasa memberikan segalanya kepada kita, nikmat yang kita lihat maupun yang sembunyi Allah tetap berikan kepada kita. Terlebih-lebih di siang hari ini, meskipun cuaca dari pagi diguyur hujan, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki bersama-sama dari rumah masing-masing, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang memang betul-betul untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada kekasih Allah Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepotong doa kita kirimkan untuknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di dunia kita mengaku sebagai umatnya, maka kita bermohon kepada Allah semoga Nabi tercinta mengakui kita sebagai umatnya pula nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar ini khatib menyampaikan, khatib berwasiat, sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbekalan yang terbaik yang bisa kita siapkan dari dunia menuju akhirat kecuali perbekalan ketakwaan dan keimanan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang jelas-jelas sudah diperintahkan kita kerjakan, dan larangan yang telah jelas-jelas dilarang Allah kita jauhkan dan kita hindari. Hari ini, beberapa hari yang lalu, Allah telah memberikan kita suatu peringatan contoh kepada kita. Di seluruh Indonesia Raya kita ini, Kabupaten Cianjur telah dilanda oleh gempa. Maka itu merupakan satu peringatan untuk kita, dekatkan diri kepada Allah, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan-kelakuan kita yang buruk tinggalkan semua, bertaubat kepada Allah. Yang masih suka pelaku zina, bertaubat kepada Allah. Yang masih membuka kedai-kedai mabuk tua, berhenti, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Surat ini selalu sering kita bacakan. Suratul Muluk ayat 10, Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai kami mau mendengar dan mau berpikir, maka kami tidak akan masuk ke dalam golongan penghuni neraka sa'ir.
Ini merupakan salah satu percakapan perbincangan antara penduduk neraka Sa'ir kepada Allah nantinya di akhirat. Mereka berkata, kalau kami mau mendengar peringatan dari Allah dan mau berpikir tentang kekuasaan Allah, maka kami tidak akan masuk menjadi golongan penghuni neraka Sa'ir. Salah satu bentuk penyesalan orang yang sudah meninggal. Di lain ayat Allah bercerita pula tentang penyesalan orang yang sudah meninggal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian harta yang kami berikan itu kepadamu sebelum datang maut menjemput. Allah berfirman, perkataan-perkataan orang-orang yang menyesal nantinya setelah maut, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau berikan waktu sedikit pun, satu menit saja ya Allah engkau berikan waktu itu kepada kami. Maka Allah bertanya kepada mereka, kalau saya berikan waktu itu kepadamu, kamu mau apa? Kamu mau berbuat apa, kata Allah? Maka mereka menjawab, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah. Kami akan infakkan segala harta kami. Kami perjualbelikan semua harta kami ini di jalanmu ya Allah. Kami sedekahkan, kami infakkan, kami keluarkan ya Allah. Wa akum minas salihin, dan kami menjadi golongan orang-orang yang beramal soleh. Ini salah satu perbincangan antara orang yang sudah menyesal dulu tak pernah berinfak, tak pernah bersedekah. Ketika sudah mau terjadi, menyesal tiada artinya, menyesal tiada berguna, maka semua tinggal penyesalan, kita akan melewati itu semuanya. Di lain ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kepada kita keterangan betapa mulianya orang-orang yang bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 274. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar." Mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah, mengeluarkan harta mereka lain waktu malam hari, wan-nahar maupun waktu siang hari, sirran secara terang-terangan, wa'alaniyatan maupun secara sembunyi, falahum ajaruhum, maka bagi mereka Allah berikan pahala yang melipat ganda, yang berlipat ganda. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tak pernah bersedih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira bahwa harta yang engkau keluarkan di jalan Allah itu berkurang. Tidak. Harta yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan itu di jalan Allah, itu bukanlah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sisi Allah itu bertambah, dan itu akan kau nikmati nanti hasilnya ketika sudah mati dan kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, selagi ada waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari bersedekah, mari berinfak. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita membangun masjid ini. Lihat bagaimana kemungkinan besar masjid kita masih butuh dana. Ayo kita berinfak, bantu masjid ini, bantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di salatul fitri, Idul Fitri, Nabi berkata, wahai para sahabat, bersedekahlah, bersedekahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas khutbahnya, Nabi pun turun dari mimbar dan para sahabat pun bersedekah semuanya. Mereka ambil gelang mereka, mereka ambil anting kalung mereka, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sadar bahwa tidak ada arti dan gunanya di atas dunia. Mereka hanya sadar bahwa itu semua akan bermanfaat nanti ketika disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Namun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sedekah. Hati-hati dengan sedekah yang kita berikan. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik daripada sedekah yang kita menyakiti hati si penerimanya. Perkataan yang baik lebih baik di sisi Allah. Perkataan lemah lembut itu lebih baik di sisi Allah daripada sedekah yang kita berikan tapi kita caci, kita hina, kita sakiti hati si penerimanya. Sebab itu mari ketika kita mengeluarkan sedekah, jangan sampai kita menyakiti hati si penerimanya. Jangan sampai kita menjilat air liur kita sendiri. Maka hati-hati ketika bersedekah. Jangan bangga dengan harta yang engkau berikan. Ingat, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menguji kita siapa yang paling bagus amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua. Dan kami sampaikan bahwa ayat tentang sedekah, tentang infak ini kurang lebih ada 39 ayat Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu tidaklah sedikit, itu merupakan satu pertanda betapa pentingnya kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسلاف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amma ba'du fa ya 'ibadallah usikum wa nafsi wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا يا الله من صفات الكفر وطهر قلوبنا يا الله من صفات النفاق وطهر قلوبنا يا الله من صفات الشرك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.